Serupalah orang perempuan. Orang perempuan berapa banyak ujian yang Allah Ta'ala bagi. Mengandung salah, tak mengandung salah, kahwin salah, tak kahwin pun salah. Itulah nasib orang perempuan. Kahwin cepat pun salah. Anak dia yang mana? Yang nak kahwin tu anak dia yang mana? Yang habis SPM tu. Yang baru habis periksa tu. Muda gila. Tak tahulah gatal gamaknya. Kahwin awal pun salah. Katanya gatal budak tu. Kahwin lambat lagi orang kata. Tak kahwin lagi ke? Ish, mana ada. Dekat 50 dah tu. Agak-agak milik gamak ya. Mungkinlah nampak. Kalau kahwin, hantaran murah pun orang kata. Berapa hantaran anak dia? 1,000. Murah gila. Takkan 1,000 je. Mesti ada apa-apa kan? Kata dia. Bila letak mahal pun orang kata juga berapa hantaran dia? 20,000. Mahal gila. Nampak? Macam jual anak pula ya nampak? Bila beranak mengandung, orang kata juga. Isteri dia mana? Isteri dia syarat tunggu hari nak bersalin. Ya Allah, rasanya baru je bersalin kan? Datang balik. Bila tak mengandung langsung pun, orang kata juga. Tak ada anak ke? Tak ada, dah 15 tahun kahwin, tak ada anak. Mandul gamak dia. Itulah nasib orang perempuan, tuan-tuan. Kesian benar dia, tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan ni pahala besar. Masuk syurga pun senang. Semayang, puasa, jaga faraj, taat pada suami, pilihlah mana-mana pintu syurga yang nak masuk. Semayang, puasa, jaga faraj, taat pada suami. Dah. Senang tak orang perempuan masuk syurga? Senang. Sebab apa senang? Sebab pahalanya banyak. Tetapi nak buat benda empat tu lah yang susah. Semayang, senang. Orang perempuan semayang tu, ke hujung sana tu. Orang perempuan semayang boleh buat. Mereka walaupun bertelekung, anak telekung, mak telekung, bapak telekung, tapi tetap mereka semayang. Orang laki-laki, kepiah tak pakai, baju pagoda yang pakai. Boleh tak kita semayang macam orang perempuan, tuan-tuan? Demo boleh buat semayang bagi orang perempuan, tak ada masalah. Kalau tak ada aircon pun dia boleh semayang. Puasa, orang perempuan paling kuat puasa. Hari raya puasa pun puasa. Kak Leha makanlah lemang. Kak Leha puasa, kata dia. Hari raya pertama pun puasa. Cari pahala lebih, kata dia. Tak sihat orang tua ni. Hari raya pun puasa ni. Punya rajinnya puasa. Puasa 6 ni, orang perempuan habis dulu. Orang lelaki tak habis lagi. Open sana, house sini. House sana, open sini. Demo dah habis dah. Raya kedua start puasa Syawal lah. InsyaAllah senang. Jaga kemaluan. Orang perempuan insyaAllah dia tak curang, dia tak zina. Dia taat pada suami dia, dah ada suami dia, itulah rupa dia. Segak ke tak segak, itulah suami dia. Halus tak halus suami dia, itulah suami dia. Suami dia kecil je, 5 kaki. Dia 6 kaki, itulah suami dia. Boleh bubuh celah ketiak suami dia tu. Tetap itulah suami aku. Kecil je suami dia, tuan-tuan. Bila naik motor tu, kita duduk di belakang, tengok isteri dia, macam isteri dia seorang. Bila kita potong, baru tahu ada suami dia. Tapi orang laki-laki belum tentu lagi, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri dah cantik di rumah, dah nampak yang lain pula. Isteri tu punya setia di rumah, dah panjang je mata dia. Kadang-kadang suami dia mati, kita dah ngorak isteri dia. Nampak tak, tuan-tuan? Kadang-kadang baru bercerai 30 hari, dah kahwin lain. Ni tak ada kena-mengena dengan siapa, ya? Ni cerita je, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan salah faham pula. Kadang-kadang suami dia baru mati, dah kita ngorak dia dah. Sebab tu akak-akak bila suami mati, janganlah menangis sangat. Kadang-kadang bila mayat suami sedang di kapal menangis. Abang, siapa nak jaga kita? Anak ramai abang mati pula. Janji saya hidup semati. Kenapa abang mati dulu? Sampai hati abang pergi tinggalkan kami. Siapa nak jaga saya abang? Tok Imam sambil duduk bukikan kapal. Saya ada, tak apa. Tapi bukan Imam sini lah ya. Imam sini insyaAllah, okey. Ni cerita di Afrika ni. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita, seorang ibu, seorang isteri, bila Allah Ta'ala uji kepada dia, susahnya jadi isteri, bila dia tengok anak-anak dia makan, Allahu Akbar.
hasil masakan dia, hasil basuh tangan dia, hasil tangan dia, air tangan dia yang dia masak pada anak-anak dia, bila dia tengok anak dia hirup sup sampai habis, keletihan dia masak hilang. Dia tengok suami dia makan sampai pinggan tu boleh buat zigzag, punya habis licin. Letih isteri tadi hilang. Indahnya, nikmatnya, saya bangkit sahur pukul 3:30 ustaz. Saya masak ustaz, tumbuk sambal. Rumah saya rumah flat ustaz. Tingkat atas saya tu, tingkat 14 lagi ustaz. Tingkat 14 macam pernah dengar aje. Bergegar rumah ustaz, saya tumbuk sambal ustaz. Tiba-tiba suami saya makan habis ustaz. Alhamdulillah. Itulah nikmat. Serupalah abang-abang ni, kerja daripada pagi sampai petang, bawa beras sekampit. Gula 2 kilo je, hak sekarang 2 kilo je. Anak tuan-tuan makan beras, makan gula, makan lauk. Apa yang tuan-tuan rasa bila anak tuan-tuan makan? Tidak ada perasaan yang lain melainkan seronoknya dalam hati. Rezeki yang kita cari, Allah bagi rezeki anak-anak kita makan. Alhamdulillah, inilah dipanggil sebagai indahnya. Tapi macam saya ustaz, tak ada rasa lah ustaz. Kenapa? Anak tak ada, isteri tak ada, carilah baru. Pergi kahwin. Udah tua ustaz. Dia berkata tua-tua buat apa kahwin? Buat nyemok katil gitu ustaz. Saya kata abang Haji kahwin dulu. Tahulah nak buat apa lepas itu. Kahwinlah dulu. Jangan susah hati. Macam orang perempuan mengandung. Tuan-tuan, Allah kata wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Susahnya orang perempuan mengandung, susah atas susah. Macam bandingan setengah bata, setengah bata, satu bulan ambil, ikat di perut. Bulan depan, ikat lagi di perut. Bulan depan, ambil lagi seketul, ikat di perut. Bayangkan 9 bulan duk bawa setengah-setengah bata, dikumpul-kumpulkan, jadi macam budak yang 9 bulan. Apa perasaan? Susahnya tuan-tuan. Tapi bila seorang ibu melahirkan anak, hilang kesusahan dia. Hilang kesakitan dia. Sakit pun dah. Tak ada ibu yang kita tanya dekat dia, nak anak lagi tak? Nak? Tak ada yang jawab, tak nak dah, cukup dah, sakit. Itu hari pertama je bersalin. Sakit ke bersalin, non? Haa, udah lah, tak nak lah, tak nak. Tuan-tuan tunggulah, tahun depan beranak lagi seorang. Bohong je tuan-tuan. Pasal apa? Fitrah. Hilanglah, lepas-lepas tu dia tengok anak dia gelak. Anak dia senyum, dia tengok jari anak dia, dia tengok mata anak dia, dia tengok hidung anak dia. Anak dia duduk sengih seorang-seorang. Eh, nak anak lagi lah. Nikmat. Kadang-kadang senang-senang je bersalin. Saya kata dah dulu, senang-senang je bersalin. Keluar-keluar troli je, daripada hospital van tu, keluar-keluar bersalin atas troli tuan-tuan. Punya senangnya bersalin, Masya Allah. Tak payah susah-susah, 4 jam, 5 jam, sakit, tak payah. Allah Ta'ala bagi rezeki senang bersalin. Keluar-keluar ambulans atas troli tu bersalin. Depan orang ramai. Pakat duk ambil himpun, ambil gambar tu. Prok-prok-prok-prok. Ramai tengok. Menangis dia dalam bilik bersalin. Kenapalah rajin bersalin sangat. Kenapalah senang bersalin. Tak nyempat-nyempat. Depan orang ramai makcik bersalin. Malu makcik nas. Oi. Biasalah makcik. Yang tahun lepas lagi teruk makcik. Depan pintu pagar dia bersalin makcik. Yang tahun lepas tu pun makcik juga. Dah dua kali dah ni. Itu yang makcik ralat benar rasa tu.